Pelatihan jurnalistik bagi aparat desa se-Kabupaten Takalar tahap 2. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PWI Kabupaten Takalar di Hotel Almadera Makassar pada hari Jumat 29 sampai dengan 31 Juli 2022. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melatih dan mengembangkan para aparat desa dalam membuat berita dan informasi terkait potensi yang ada di desanya, sehingga semua kegiatan yang ada di desa bisa terlihat dan dinilai oleh masyarakat yang ada di desa. Kegiatan ini juga wujud sinergitas antara PWI Kabupaten Takalar dan aparat desa se-Kabupaten Takalar. Dalam kegiatan tersebut, dibuka langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Takalar, Hasdar Sidki. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh pengurus wilayah PWI Sulawesi Selatan, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, dan Kabah Operasi Polres Kabupaten Takalar. Online atau non online. Kemudian yang ketiga adalah ada wartawan. Jadi wartawan itu ada bagian dari pers, ya. Nah, pers itu ini judul anunya, pengertiannya dia peranata sosial yang menjalankan fungsinya untuk kepentingan publik. Nah, itu catat. Pers untuk kepentingan publik. Lebih cerdas, intelek. Karena bekerja ada tadi yang saya garis bawahi Pak mengenai desa dalam perspektif hukum. Jadi intinya segala pembangunan dalam mengungkap sebuah perkara itu yang contoh kemarin ada teman-teman media kan hukum daripada itu adalah bagaimana kita membangun sinergitas antara wartawan ingin bercerita tentang peran-peran materi yang akan dibawa oleh Pak Asnawi dan Budi. Demikian, oleh apa juga itu saya. Dan juga ya. Dengan nama hadir di tempat ini dalam kita mengikuti pelatihan jurnalistik. Yang kedua, tak lupa pula kita berikan salam dan salawat atas Nabi besar Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.